Ledakan dilaporkan terjadi di Polsek Astana Anyar Bandung pada Rabu, 7 Desember 2022 pagi. Ledakan ditimbulkan oleh sosok pria tak dikenal yang disebut ngotot masuk halaman Polsek sekitar pukul 8.20 pagi. Pria ini ngotot menerobos barisan apel pagi personel polisi, bahkan sempat mengacungkan senjata tajam. Anggota segera menjaga jarak dari pria tak dikenal ini ketika ledakan tiba-tiba muncul dari tubuh pelaku. 3 personel polisi terluka akibat ledakan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Sartika Asih. Sementara pria tak dikenal ini tewas seketika di area lobi kantor polisi. Untuk sementara, Jalan Raya Astana Anyar depan kantor polisi ditutup dari lalu lintas. TKP dipasangi garis polisi dan warga diminta untuk tidak mendekat sementara waktu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!